Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Harry and Family. Di pada kesempatan hari ini saya sedang melakukan ataupun mengupdate tanaman cabai rawit saya di media polybag, yang insya Allah nanti rencana akan membentuk seperti bonsai. Teman-teman, caranya seperti apa? Teman-teman, tata caranya seperti ini. Tunas-tunas cabang kita simpen semua, teman-teman. Nanti ambil 4 tunas cabang, sisakan 4 tunas cabang yang maksimal. Nah, di atas-atasnya itu kita ambil. Dan ini saya tidak melakukan topping pucuk, teman-teman, tapi alhamdulillah tunas cabangnya sama batang utamanya itu tingginya sudah sama. Lalu kemudian saya ikat di tengah-tengahnya itu, ikatannya seperti tali rafia untuk penguat aja, teman-teman. Contohnya seperti ini, jika tanaman cabai kita ikat tengahnya, otomatis tanaman cabai itu tumbuh, dia akan berontak sehingga tunas-tunasnya itu akan melebar. Dan nanti melebarnya itu sebagian ada yang jatuh ke bawah, sebagian ada yang ke atas. Jadi itu nanti akan membentuk seperti bonsai, teman-teman. Dan untuk pupuk yang saya pergunakan di masa-masa generatif ini, dan ini pun juga sudah mulai muncul buah-buahnya, saya hanya menggunakan pupuk KNO3. Terkecuali kemarin di masa-masa vegetatif ataupun di masa-masa pertumbuhan, saya menggunakan pupuk NPK 16-16. Saya tambah dengan urea. Untuk satu pohonnya 10 gram untuk kedua pupuk tersebut, salurkan ke dalam air 1 liter. Dan untuk pengontrolan hama-hama, semut ataupun kutu-kutu yang lainnya, saya tidak menggunakan bahan kimia ataupun fungisida yang berbahan kimia. Saya hanya menggunakan bawang merah sama bawang putih. Saya haluskan, teman-teman bisa menggunakan blender ataupun diulek. Setelah itu kita tambahkan air secukupnya sesuai dengan kebutuhan tanaman kita. Setelah kita saring airnya, kita taruh minimal 8 jam maksimal 24 jam, baru kemudian kita semprotkan. Teman-teman juga bisa menambahkan sabun cucian piring, tapi hanya satu tetes aja, tergantung teman-teman mau memakai sabun cucian piring yang mana. Saya di sini tidak mau menyebutkan mereknya, tapi setiap sabun cucian piring insya Allah bisa, hanya satu tetes, teman-teman. Insya Allah tanaman kita itu semut pun tidak akan berani. Karena apa? Biasanya kalau tanaman cabai di media polybag itu rentan banget sekali dengan semut-semut. Jadi usahakan seperti itu. Teman-teman bisa melihat itu tingkat kesuburannya, dan sama sekali saya tidak melakukan topping pucuk. Itu sudah mulai muncul buah-buahnya. Ini untuk ukuran tunas-tunas cabangnya sama batang utamanya sama, teman-teman, tingginya sama. Sama sekali tidak ada perbedaan. Cukup mudah, teman-teman, jika teman-teman ingin memanfaatkan pekarangan yang ada sisa pekarangan rumah kita menggunakan media polybag ataupun pot, tergantung teman-teman sukanya yang mana. Insya Allah akan membawa berkah dan bermanfaat buat kita semua. Untuk ukuran media tanam, saya hanya memakai pupuk kandang, tanah, dan sekam bakar. Perbandingan 2:1:1, 2 untuk pupuk kandang, 1 untuk sekam bakar, dan 1 lagi untuk tanahnya. Mungkin hanya sampai di sini dulu, teman-teman, video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih selama telah mensupport kami.
dan selalu mendukung kami. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.